Saya mah gak kebanyakan pengen, kan saya tadi juga udah bilang, saya mah mau cewek, mau cowok, kita syukuri apapun yang dikasih, mau dikasih, mau enggak, ya terserah yang Maha Kuasa aja semuanya. Enggak ada, mungkin karena sugesti aja lah, sugesti jadinya pengen yang tengah malam pengen nasi bebek, kayak begitu aja, enggak terlalu ini. Saya bukan dokter, saya juga enggak tahu. Ya pokoknya kita lihat aja kalau misalkan dia udah nggak head lagi, nah berarti itu tanda-tanda itu aja. Periksa ke dokter? Belum periksa. Kemarin sempat head tapi sebentar. Habis itu udah, sekarang udah ya biasa aja lagi. Gitu. Dia nggak ada yang berubah, dia tetap ya seperti itu. Dia wanita yang hebat, santai, ya rajin. Ya itu aja, udah nggak ada lagi. Belum sempat diperiksa lah, baru juga berapa minggu ini, 3 minggu ya. Bentar lagi tunggulah sebulan lagi. Di vlog, itu mah sengaja. Kamu ngidam biar AdSense-nya bagus. Itu. ya harus ditunggu lah, karena kan dia belum pernah punya anak gitu lah. Ya saya juga harus mensupport dia kan. Gimana caranya supaya dia tuh kalau misalkan ada sesuatu tuh nggak sedih. Jadi ya kita hibur aja lah gitu. Jadi saya ngidam gitu, biar dia semangat lah gitu. Cuman memang ada beberapa yang kalau malam tiba-tiba pengen tutut, makanan tutut, pengen pinang bandeng gitu. Ya diturutin, saya nyuruh orang karena yang pengen saya bukan dia. Gitu, belum ada lah. Nanti kalau misalkan udah ada tanda-tanda pastilah gitu. Mungkin kalau udah kelihatan dia akan seneng karena dia pengen banget punya anak gitu, biar apa namanya, biar lebih lengkap mungkin. Gitu. Saya suruh periksa ke dokter, tapi dia belum mau. Karena dia nggak tahu, dia belum biasa kalau misalkan mual-mual atau apa, biasa ini malah gitu. Kalau misalkan itu masuk angin lah gitu. Mungkin tunggu aja lah, tunggu sebulan atau 2 bulan lah, masa baru juga nikah udah isi lagi gimana sih gitu. Nah, yang enggak lah, masa langsung talk share 1 hari sama kamu. Ada proses, tetap ada proses gitu kan. Kan mungkin saya juga kan, ya saya kan bukan perjaka, artinya kan udah lama berumah tangga 20 tahun itu kan. Kan banyak mengeluarkan senjata waktu itu ya. Gitu. Ya kalau doa baik mah ya pengen, kita selalu berdoa untuk itu supaya ya dia ada apa ya, maksudnya biar Ferdi ada temennya lah gitu. Jadi biar nanti bundanya juga lihat, oh Ferdi gimana sih, sesayang apa sama adeknya, kayak gitu. Harapannya laki-laki atau perempuan? Apapun lah, mau laki-laki, mau perempuan, kita terima, kita syukuri. Asal jangan setengah-setengah aja lah. Enggak merasa repot, biasa aja. Ya dia pengen apa ya, sekarang mah enak zaman sekarang mah. Dia pengen nasi bebek, ya udah tinggal di online gampang. Datang enak sekarang, nggak kayak zaman dulu mah harus nyari kemana, sekarang udah serba enak gitu. Ya masih masuk akal lah, kayak pengen kolak singkong kan. Ya itu mungkin sesuatu hal yang belum aku tahu, mungkin ternyata dia tuh kadang-kadang pengen ini, kadang-kadang pengen itu. Nggak aneh-aneh kayak tetangga saya kalau ngidam itu kan beda, jadi agak berat gitu permintaannya. Suaminya minta suruh pindahin Monas ke Jogja, kayak gitu enggak, alhamdulillah. Enggak sampai segitunya. Enggak, karena dia tuh kalau masuk angin juga emang begitu, mual-mual begitu. Jadi ya kita syukurin aja, kita nikmatin, ya nikmatin aja lah jalur sampai nanti dapat ya. Ya makasih Kak.